Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan La Liga Santander kali ini di Giornada ke-14 ada Villarreal melawan Osasuna. Ya, Villarreal berhasil menang 3-1 atas Osasuna. Gol dari Villarreal dicetak oleh Jose Luis Morales pada menit ke-57. Skor 1-0 untuk Villarreal. Pada menit ke-71, Morales berhasil melesakkan gol keduanya dan membawa Villarreal unggul menjadi 2-0. 7 menit berselang, tepatnya pada menit ke-78, Catena berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Dan pada menit ke-80, Morales berhasil melesakkan gol ketiganya dan dia mencetak hat-trick pada kesempatan malam hari ini dan membawa Villarreal unggul menjadi 3-1. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dan kemenangan ini, maka Villarreal berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-12 klasemen dengan perolehan 15 poin. Dari 14 kali bertanding, 4 kali menang, 3 kali seri, dan 7 kali kalah. Sementara Osasuna berada di peringkat ke-14 klasemen dengan perolehan 14 poin. Dari 14 kali bertanding, 4 kali menang, 2 kali seri, dan 8 kali kalah. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender.